Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membeli mesin potong rumput Tabata pesanan dari Bapak Baharudin ya dari Kalimantan Selatan. Dia sudah transfer ke saya untuk pembelian mesin potong rumput Tabata 3302 tak. Oke, sekarang kita berangkat ke Palembang. Jadi kalau beli mesin, saya harus pakai mobil ke Palembang. Saya punya mobil ya tak begitu bagus lah, tapi kalau hujan tak kebasahan ya. Nih, ini YouTube saya, Bisihab. Hari ini hujan, ini hari Jumat ya. Saya biasa ngurus masjid ini. Di hari ini kita ke Palembang dulu ya. Jadi kalau ada yang mau pesan silakan. Apakah saya bisa dipercaya? Ya inilah orangnya. Kalau misalnya saya mau nipu kan mudah, tinggal dilaporin ke pihak berwajib. Tapi alangkah bodohnya ya saya kalau mau nipu orang. Channel saya sudah besar, tapi mau nipu, aduh. Ah, sekalian teman-teman kemarin banyak yang nanya saya tuh kalau buat video pakai kamera apa? Kalau drone-nya ini saya pakai drone ini. Ini drone-nya DJI. Kemudian kameranya yang di bawah itu Panasonic. Oke, sekarang kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mundur dulu. Jadi inilah rumah saya, guys. Ya. Yang penting rumah itu enggak terlalu bagus. Kalau saya itu rumah tuh kalau sudah dekat masjid sudah enak. Bisa kita bisa ibadah seperti itu ya. Ya kalau masalah kerjaan ya kan cuma beda-beda nama pekerjaan saja. Mau kerjaannya apa yang penting halal kan. Terbuka dulu pintunya. Nah. Tuh. Ini yang kolam ikan. Saya punya kolam ikan nila kecil ya. Kak, Bapak pergi dulu ya. Oke bro, itu anakku. Oke, pergi dulu ya. Assalamualaikum. Oke guys, jadi kita masih di jalan ini. Ya, ini baru sampai di KM32 Timbangan. Jadi sekitar 1 jam dari rumah saya ke tokonya. Jadi itu tadi estimasi biaya saya, kan minyak kan 100.000 sekarang. Saya isi pertalit. Jadi masih sepi ini pagi. Cuaca hari ini mendung. Tuh. Masih sepi. Kalau saya pakai motor basah lah mesinnya, jadi saya harus pakai mobil seperti itu. Ya, kita tidak tahu cuaca di jalan ya, hujan seperti itu ya. Kalau pakai mobil kan enak, kita bisa tetap kirim ke loketnya, bisa beli mesinnya tetap nggak terganggu perjalanan. Ya paling pelan-pelan seperti itu ya. Oke, nanti kalau sudah sampai toko kita akan rekam lagi. Oh, ini macet, orang mau ke pom bensin ini. Aneh zaman sekarang ini ya. Bensin sudah susah, ini solar mungkin ya. Tuh. Mau beli aja kita susah ya, apalagi mau minta. Tuh panjangnya minta ampun. Oh, untung tadi sudah ngisi minyak kita. Aduh, ya beginilah, mudah-mudahan negara kita Indonesia tetap baik ya, aman-aman saja. Semoga cepat teratasi ya. Semua itu hampir semua di daerah kami juga di Indralaya itu panjang benar kalau mau ngisi bensin ya. Karena banyak mobil-mobil yang besar itu kan mau ngisi solar. Jadi penuh, antrinya panjang. Nah, sekarang kita ini menuju ke tokonya, kita ke kiri ya. Ada Pak polisinya itu.
lagi menunggu gitu. Ada apa, Pak? Nanti kita melewati jembatan kebanggaan Wong Kito, jembatan Ampera itu. Itu dia, tuh lihat. Kepanjangannya amanat penderitaan rakyat. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau salah nanti diluruskan ya. Nih, kita. Jadi tokonya itu tidak jauh dari jembatan Ampera, terus nanti ada Masjid Agung Palembang. Nah, ya paling berapa meter dari situ tokonya yang jual mesin potong rumput Tabata ya. Nah, kita ke kanan. Kita kasih sen dulu ya. Nah, itu jembatan Amperanya. Kita ambil kanan aja ya. Oke, sip. Ah, ini Ampera. Kita pelan-pelan aja di sini. Kalau sudah di kota rame. Jadi teman-teman, silakan saja yang mau pesan mesin ya, terserah mereknya apa ya, nanti kita cek, carikan harga yang paling murah, nanti ongkirnya juga kita carikan yang paling cepat. Nanti teman-teman transfer ke saya. Itu kalau percaya ya. Nih, lihat nih. Nih Amperanya. Waduh, ketutupan sama ini ya. Mobil lah, ini mobil sampah ini. Lah kita pelan-pelan. Tuh sudah kelihatan. Tadi hujan di sini di Palembang ini, cuacanya bagus. Kalau yang sebelah kanan itu MRT, kereta api ya sebelahnya. Tapi nggak ada yang lewat, belum ada yang lewat. Nah tuh ini Ampera, jamnya itu nggak pas tuh kayaknya, baterainya habis itu. Masa jam 6:30 masih. Tuh ini jembatannya ya, Ampera. Kita santai aja. Nanti turun dari Ampera ini, itu ada bundaran air mancur. Nah, di dalamnya itu ya Masjid Agung Palembang, seperti itu. Wow, ini bapak ini bawa apa ini? Bawa sarung tangan mungkin ya. Ya, begitulah kota Palembang ya. Tidak begitu rame-rame sekali pagi ini. Jalan padat tapi tetap bisa merayap. Nah ini stasiunnya ya MRT, ini yang di dekat Masjid Agung ya. Kita santai aja, nanti kita parkirnya kalau bisa di depan tokonya, kalau bisa, kalau ada parkiran. Kalau enggak ada ya kita cari parkir yang jauh, jalan kaki itu ya. Tuh di depan itu ada apa ya, air mancur. Nanti kita belok ke kiri situ. Kalau kemarin itu boleh parkir di depan Masjid Agung, sekarang sudah tidak boleh lagi, sudah ditutup. Jadi kalau parkir di sini enak, maksud saya tuh di sini kan, sekarang tidak boleh lagi parkir di sini, sudah dilarang. Nih Masjid Agung ya. Jadi kita harus muter dulu ke sini, atau mungkin parkirnya disuruh ke dalam masjid. Tapi ini karena ini hari Jumat pasti penuh, sudah penuh. Jadi kita cari parkir di luar aja. Ini kan hari Jumat, orang mau sholat Jumat. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat tokonya ya kurang lebih lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung, seperti itu ya. Nih muter. Nanti belok kiri situ, tidak jauh lagi sampai kita. Nih, boleh parkir di pinggir-pinggir ini mungkin ya? Mungkin, belum tahu juga. Atau kita parkir di yang sebelah sana ya. Nah, kita belok kiri. Sekarang sudah ditutup yang ke kanan. Biasanya boleh belok ke itu, ke kanan. Oh, di sini boleh parkir kayaknya. Di sini aja. Pas depan toko ini. Kayaknya ini
Oke. Nah, kita pas sekali dapat parkir di sumber motor itu, Gu, ya. Sekarang kita keluar, ya. Oke, kita keluar di tokonya ini. Kita masuk belanja ke tokonya. Oke guys, kita sudah di toko sumber motor. Lagi diketik-ketik, ketik-ketik-ketik. Mbaknya enggak mau direkam, enggak boleh. Malu dia. Sudah saya bayar, nanti siang atau sore kita kirim ke Kalimantan. Banyak mesin-mesin gitu. Nih, mesin apa ini? Itu Pro Tanaka, weh. Ini apa ini? Oh, tasku. Ini tasku. Ini Nishikawa. Ini namanya Nishikawa. Oh, gasnya lain. Nishikawa. Oke. Tes. Dites sama Omnya. Mau dikirim ini, Om. Kalsel. Ah. Masukkan barang. Oke. Oke, makasih Kak ya. Oh. Ah.